Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan? Cantik. Nah, itu tempe. Makan dong jokesnya. Itu tempe, tahu gitu dong. Tahu. Ulang ya. Itu tempe. Tahu. Nah, itu jangan deket-deket. Kenapa? Bau. Bukas kaki mulutnya. Gua harus tepuk tangan buat Wak Wow. Coba kenapa tepuk tangan, gua mau nanya sama lu. Kenapa gua ngajak tepuk tangan, kenapa coba? Seneng lah kalau... Hah? Apa? Wak wow. Hai, ketemu lagi dengan podcast Wak Wow. Nah, hari ini kita kedatangan tamu artis yang paling istri Indonesia. Siapa orang ah? Artis kita Om Bobby Maulana. Bentar. Artis yang paling istri. Iya. Punya suami dong aku. Salah dong. Ah. Ketemu lagi dengan Om Bobby Maulana yang paling ganteng menurut istrinya, kan tadi bilangnya begitu briefingnya. Begitu. Ih, au deh mau nanya sama gua. Om, gimana kabar calon? Om? Ah, kalau ya, sakit kan dimari dong di klinik. Kalau sakit mau minum bodrek atuh. Kenapa jadi lu nyuruh-nyuruh gua minum bodrek? Gua gak pernah minum bodrek. Minum apa? Minum merek keran. Heran amat sih. Wak wow. Bertemu lagi dengan what tuh, sampai begini tuh lo, wireless. Aduh, sampai nonjol begini tuh. Lipat dulu. Nah, gini. Yeah. Ketemu lagi di podcast Wak Wow bersama Om Bobby yang paling ganteng menurut istrinya. Gitu di briefingnya kan? Di briefingnya kan begitu tadi. Iya. Tadi tuh kalau omongan Wak Wow ditulis tuh, jadiin tulisan, udah kayak resep dokter. Kusut. Kusut yang orang sakit itu. Kok kusut orang sakit? Kan kalau itu ada Om Bobby, kan kalau itu kayak orang sakit dong. Gua makan bangku nih, Bang. Itu kusut kayak resep buat ngasih obat orang yang sakit gitu kali maksudnya? Itu maksud lu. Om Bobby, kok Om Bobby ganteng terus sih? Laternya apa ya? Dah, tahu ah. Lagi tahu dong. Lu nanya kayak gitu, lu minta apa sih, Bang? Mau gua beliin apa sih? Minta dibeliin apa sih nanya kayak gitu? Tenang aja, pokoknya nanya dulu. Nanya dulu. Ganteng ini relatif. Relatif. Kata istri, kata ibu, paling ganteng. Paling ganteng. Ha. Tapi memang dasarnya semua laki-laki kan ganteng. Oh iya. Kayak gua kok dong ganteng? Iya, gua laki-laki. Kalau perempuan namanya apa? Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan? Cantik. Nah, itu tempe. Makan dong jokesnya. Itu tempe, tahu gitu dong. Tahu. Ulang ya. Itu tempe. Tahu. Nah, itu jangan deket-deket. Kenapa? Bau. Bukos kaki mulutnya. Kesel banget gue dari tadi. Om Bobby, ini keturunan dari mana ya? Keturunan dari mana? Dari atas. Ini turunan. Oh nanya tuh, pun dari atas nanya, dari mana? Oh maksudnya ada campuran mana? Begitu, bapak Pakistan Sunda, ibu Pakistan Sunda. Sunda. Jadi lagi kayak gini, wow. Ganteng kalau kayak Power Ranger dulu bapak Sopeng ya? Ini masih ada bekas topeng ini? Jenggot dong. Sekarang mau gue kasih pertanyaan dong. Ya boleh. Tadi kan aku udah kasih pertanyaan. Ya kan, Wak Wow sekarang denger-denger jadi DJ. Iya, DJ Wak Wow. DJ Wak Wow. Ya. Emang bisa gak DJ? Bisa. DJ bisa? Lu ngambil RU2 aja meleset mulu? Leset. Iya. Ambil udu nih dia nih. Kalau kesini kan, ini kesini. Udu mana air atau? Iya. Gimana nge-DJ? Kalau nge-DJ gimana coba? Nah. Ma, ini wakwa nih. Nah, gitu. Terus. Terus. Nah, udah deh. Udah kayak gini tadi. Gue udah bingung mau apa ini. Jadi, tahan dulu kita bahas satu-satu. Ya, ya. Kita bahas satu-satu. Jadi begini, Mak nih Wak Wow nih ngapain ngurut mak lu maksudnya? Mak nih gigi Wak Wow nih. Nah, ini nih apa nih? Ini yang giginya, gigi. DJ. Dia pencet-pencetnya. Opo, turntable namanya. Iya. Apa? Turntable. Jadi tangan di sini, ini megang headphone, iya. Ya kan buat denger musiknya, iya. Nah, kan? Terus ini pencet turntable. Iya. Joget. Nah, ini di sini ada suaranya nggak sih? Ada suaranya nggak di sini, Bang? Ada, kedengeran. Kedengeran. Jadi Wak Wow bisa mencet-mencetin sesuai musiknya. Iya. Kira-kira lagu apa yang dimainin, Wak Wow? Lagu ibu. Yang tadi tuh. Iya. Coba lagi. Mak, nih gayanya dong, nih. Gayanya dong. Nah, ini mesti di tengah, Wak Wow. Oh, ini. Kalau ini sini kelihatan jatuhnya kayak orang ajan. Jadi lu di sini. Iya. Nah, coba gimana lagunya? Mak, nih Wak Wow nih. Mak, karena Wak Wow udah di DJ Wak Wow nih. Paling enak makan papo nih DJ Wak Wow nih. Wak Wow. Nah, lu kalau nge-DJ kayak gitu, mak nih Wak Wow nih, malu nyawut, lu bukan anak gue, kata mak lu gitu. Terus? Ya udah enggak dianggap. Oke,
Terus habis nge-DJ itu apa aja yang udah Wakwa dapet? Kalau DJ biasanya kan kalau laki-laki banyak ceweknya tuh. DJ? Iya tahu DJ. Enggak, gue nggak. Gue nyebut kata DJ di depan. Soalnya kalimatnya masih panjang. Kalau Wakwa jadi DJ, pasti banyak cewek-cewek yang ngantri, pengen kenalan, pengen deket, pengen foto bareng, pengen. Ada nggak? Banyak. Banyak? Serius? Iya, serius. Itu ngapain aja tuh kalau banyak yang pengen deket tuh? Kalau deket Wakwa tuh apa aja yang diomongin sama Wakwa? Mereka tuh ngapain aja gitu? Ada ngobrol saya. Hah, ngobrol. Foto. Tadi dulu. Foto tuh bukan ngobrol. Foto ngambil gambar. Iya, foto. Foto mau disimpen atau ini. Oh, disimpen. Simpen. Terus nanyanya gimana sama Wakwa? Bang, boleh nggak foto sama Wakwa? Gitu. Nah, terus? Kata Wakwa? Boleh. Boleh. Gitu. Foto tuh udah. Foto. Nanya-nanya. Abang umur berapa? Serius? Iya gitu. Pokoknya berapa? Hah? Lu muka lu kenapa? Gitu sih bang. Gue jadi serem deh lama-lama. Terus gimana? Gue nanya lagi. Abis nanya-nanya apa ke cewek-cewek? Nanya umur seberapa tahun. Ada yang nanya kegiatan apa aja? Hah? Kegiatannya ngapain aja? Kok jawab? Kegiatannya bikin konten, TikTok, YouTube. Wah, terus mereka seneng dong tuh ngobrol sama Wakwa? Seneng lah. Kita nggak boleh sombong kalau orang hanya untuk ngobrol gitu. Ini yang kandem buat dari Wakwa. Sampai dulu zaman sinetron Maija nih, Wakwa ini derajatnya Allah angkat karena emang orangnya nggak sombong. Dikasih sama temen-temen 2.000 biaya parkir. Walaupun kita nggak percaya pas Wakwa parkirin, ya nggak sih? Dulu. Ya dulu, emang lu dulu nggak ada gimana sih, Wak? Nah, jadi itu hasil parkir semua dikumpulin, dibelanja ke Alfamidi. Iya. Ingat nggak, Wak? Iya, gue inget banget tuh beli Roma Malkis yang satuan isi 3, Wak, ya. Anggur, segala macem. Padahal keluarganya aja belum pernah dikasih anggur sama dia, tapi kru-kru lokasi syuting semua dibeliin. Dibeliin. Itu Wakwa lu sampai sekarang tidak pernah berubah ya, Wak? Luar biasa, tepuk tangan buat Wakwa. Coba kenapa tepuk tangan, gue mau nanya sama lu. Kenapa gue ngajak tepuk tangan, kenapa coba? Seneng lah kalau... Hah? Apa? gue tinggal nih, Wak. Ini bener sekali lagi gue tinggal. Om, ini kan yang buat wawancara saya. Ngapa yang Bubi yang banyak ngomong? Nanya itu, Om Bubi itu turunnya dari mana? Nanti udah di Jawa. Bapak Pakistan Sunda, Ibu Pakistan Sunda. Masih Sunda? Pakistan Sunda. Om Bubi, kenapa ya kalau cewek-cewek banyak yang cakep banget? Ada yang hidungnya mancung lagi. Kenapa cewek-cewek banyak cakep banget? Iya, makanya pabriknya bagus sekali. Pabriknya bagus. Kalau cewek-cewek banyak cakep-cakep banget, berarti mah bapaknya cakep-cakep juga. Cakep-cakepnya. Iya, kalau misalkan mah bapaknya nggak cakep, berarti itu anak-anak angkat. Apa? Ngerti nggak anak angkat? Apa tuh? Jadi begitu lahir diangkat sampai gede diangkat lagi. Dibuang tuh? Bukan dibuang, diangkat. Iya. Angkat tuh, angkat. Diangkat dibanting. Nama aja kali itu jatuh. Iya. Dari om, kenapa ya ceweknya pada cakep banget? Ada yang hidungnya mancung lagi, ada yang hidungnya pesek lagi. Nggak ada. Kalau di Pakistan ada orang pesek, berarti TKI tuh. Kali aja om, kali aja ada yang cewek cakep. Bagilah satu itu buat saya. Kan waktu ini pala boy. Apaan? Pala boy. Pala boy. Pala boy. Pala boy tau gak pala boy? Pala boy. Joget. Pala boy, kamu gak tau? Itu pemberak gua. Joget pala boy. Hah? Kamu gak tau jogetnya? Gimana? Itu lo Pargoy. Iya. Pargoy itu Pargoy. Pargoy. Bukan Pak Boy. Bukan Pak Boy, bukan. Tadi Pargoy. Besok-besok meja di stereofoam ya. Jadi kalau mau jedutin pala enggak sakit gitu. Pak. Oh, cowok tuh kalau ngomong playboy tuh keren. Gua playboy nih, gua Pak Boy, Fuck Boy. Lu kalau ngomong playboy gua jadi sedih sih denger lo. Sedih, mau kemana lo? Umroh. Kirain sedih. Duh, ilaha illallah, baru udah malam lagi. Jadi, namanya Pakistan itu kan Timur Tengah. Duh, kepala gue pusing sebelah ntar. Pusing? Pusingnya bodrik atuh. Bodoh amat, wow, dari awal nyuruh gue minum bodrik dulu. Pusing minum obat. Obat. Kalau ngantuk, makan. Kalau salah. Kalau ngantuk, ngopi. Kalau lapar, makan. Gitu. Ngerti? Ngerti? Enggak! Kesel amat gua. Iya. Coba iya lagi. Iya lagi, Pak. Iya. Iya.
mobil sitaan semua dalam mulut. Jadi kenapa di Pakistan itu ceweknya macu-macu cantik-cantik? Karena emang turunannya begitu. Begitu. Timur Tengah, hidungnya cantik-cantik, hidungnya cantik-cantik, hidungnya macu-macu, mukanya cantik-cantik. Oh iya, mau nanya, kan cewek hidung mancung, kayak om dong mancung menurutnya, hidungnya. Hidung om mancung, mancung. Nanti mirip sama cewek dong. Ini mau gue jawab nggak nih? Mau dong. Gue mangap lo ngomong lagi, gue mau mangap lo ngomong lagi. Ya ini karena kan turunan Pakistan tadi. Oh iya. Turunan Pakistan. Lanjut. Ya kan? Jadi hidungnya mancung. Tapi kalau kamu mau beli, mau mancung juga, beli yang diseset sama kacamata di Senen ada tuh, kacamata Paman Doli. Apa itu? Ada, kacamata sama hidungnya. Hidungnya? Entah kalau ditiup, tret gitu ada gituan itu keluar. Loncat? Hah? Loncat apa mana? Jadi kita selesain jantan aja mau keluar yuk? Enggak, kita selesain cara jantan aja mau gak? Ngantar. Jantan? Ngantar? Ngantar apa? Iya aja dah wow. Yang penting gini, ini orang tahu ini ngobrol. Ngobrol. Iya kan? Jangan sampai nih orang ngeliat kita ketebak-tebakan deh tadi. Lu ngomong apa gue tebak, gue ngomong apa lu tebak gitu kan. Lama-lama gue tabok. Loh. Hah? Terus gimana wow? Jadi kangen gak mau ngopi? Kangen gak? Gak kangen? Gak kangen? Kangen lah. Nah, itu gue demen nih. Malik tabok harusnya ya. Pas kadang sini tabok, pak gitu. Apa sih yang wow kangen dari ngopi? Kangen aja yang kita kan udah jarang ketemu sama Om Bupi. Iya, dulu kan tiap hari. Tiap hari kan lu ketemu lucu, lawak-lawak. Kadang-kadang ketemu lagi kita lawak lagi. Gitu. Oh, seru ya. Iya. Harus sih kayak gitu. Kalau Om Bupi kangen gak saya? Enggak. Enggak. Udah, cabut berhenti. Jangan, lu ganti yang mau cabut. Kangen dong. Kangen. Biar bagaimanapun, Wakau itu sudah seperti orang lain buat saya. Lain. Jadi saking deketnya kita tuh, gue tuh ngerasa tuh lu tuh jadi kayak orang lain buat gue. Wow. Gitu, jadi nah, di pertemuan kita ini, gue tuh ngerasa nyesel banget. Kesel apa? Apa kemampuan nih? Nyesel. Kesel? Kesel gara-gara? Ya gara-gara ya. Kayak gini lagi gitu, kayak dulu gitu. Jadi gue kayak, dulu kalau dejavu gitu ngobrol sama Wako, kayak gitu kan kita kalau ngobrol tuh 5 menit tuh isinya tuh paling 3 detik gitu. Dejavu tau gak dejavu? Hah? Dejavu? Jambu. Dejavu. Ini jambu. Coba depan lagi, Bang. Depan lagi. Depan lagi. Lihat sini, lihat sini. De. 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 Ja. Fu. Bu. Ini jambu. Bukan, bukan. Apa itu? Fu. De. Pu. Pu. Ikutin lagi dari awal, ikutin lagi dari awal. De. De. Ja. Ja. Fu. Pu. Dejavu. Jambu. Bodoh amat. Di umur yang 19 tahun ini, menurut Wakwau, kalau Wakwau mau sukses, apa yang harus Wakwau lakuin? Aku. Kita harus rajin sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Alhamdulillah. Kita tuh pengen sholat, pengen minta sama Allah, mudah-mudahan kita banyak rezekinya. Masya Allah. Wallahumma afiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ji. Balik, atuh. Kok kamu ingetin sama Ustadz-ustadz zaman dulu gitu, omongan Wakwau tuh udah bijak. Bijak, bijak sana apa bijak sini? Gak kalah. Bukan, bukan. Gak gue nanya. Kan Wakwau tadi ngomongnya udah bagus banget tuh. Udah bijak banget. Menurut Wakwau, Wakwau ini orangnya bijak sana apa bijak sini? Salah ngasih pertanyaan ini gue ya? Bijak sana tuh dewasa. Dewasa. Bijak sana. Tahu pernah dengar kata bijak sana gak? Apa tuh? Bertanak. Itu buat kompor minyak tanah. Ini bijaksana. Tanah. Bijaksana itu artinya dewasa. Dewasa. Pemikirannya bagus. Nah, Wakwau tadi ngomong tuh dewasa tuh. Dewasa. Pemikirannya bagus. Betul. Ya, Wakwau udah dewasa nih. Namanya bijaksana. Sana itu. Bijaksana. Bijaksana. Ah. Bijaksana. Nah, menurut Wakwau ya kata-kata yang benar, bijaksana apa bijak sini? Bijaksana. Kenapa? Kalau bijaksana Wakwau di sana dong. Kalau di sini? Di sini kan? Iya. Jadi apa? Ini balik ah. Terlalu balik dulu. Wongan masukin lu pular masuk lagi. Masuk lagi. Itu mau ngapain itu? Mau ngapain? Buah air. Mau guyur aja pala nih kalau misalkan memang biar seger gitu. Wow. Karena kan obrolan kita ini sangat-sangat berbobot gitu kan. Oh, kalau berarti itu banyak dagingnya, Yom. Obrolan kita ini masuk aku banyak dagingnya. Iya. Oh iya, tetelan tapi jatuhnya. Tahu tetelan enggak? Tetelan. Yang dibuang-buang tuh. Gaji. Gaji apa dibagi? Gaji. 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 Oke, sahabat Wakwau, sampai kini dulu ya di podcast ya hari ini kita ngobrol bersama Om Bubi mana? Ya kan, Om? Podcast hari ini keren kan?
Udahan nih? Udahan. Udahan podcastnya? Udah. Alhamdulillah ya Allah. Beres ya Allah. Wih, alhamdulillah ya Allah. Beres, Wal. Beres. Udah beres. Kenapa gak dari tadi aja? Dari pas lo opening, beres udah. Gak usah ada ngobrol. Harusnya begitu. Salah. Tapi ini podcast menarik banget ya. Oke. Menarik murat. Menarik murat. Iya, iya. Oke lah. Oke, udah dulu ya sahabat wakwaw. 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 Waduh.